let it bang, bang. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Alright. Hari ini saya nak try POV baru dekat apa tu, dekat leher saya. Saya pakai neck mount. Sebelum ni saya banyak pakai dekat helmet kan. Helmet full face. Auto ni saya belum try lagi. Ini baru first time saya nak try. Tak minta okey lah viewnya. Tak boleh nak cakap kuat sangat sebab mic tu betul dekat tepi mulut. Macam dia orang buat lah. Pakai mask, lepas tu clipkan mic tu dekat tepi tu kan. Tak adalah terasa sangat kehadiran mic kat tepi tu, tak adalah ke orang kata apa, terasa lah. Okey-okey lah. Tapi saya rasa kalau pakai full face pun lebih kurang juga, sebab full face tu mic dia betul-betul kat depan mulut saya kan. So tak ada beza lah. So itulah, baru nak try POV baru guna neck mount. Harap-harap view dia okey lah. Sebab skuter ni dia punya handle dia tinggi, tak macam cup kan. Cup dia macam ke bawah sikit kan. Sebab kalau saya bawa motor ni, saya punya lengan dia sengit sikit. Dia tak tegak macam ni. Okay geng, saya dah dapat order baru. Burger King ala manja. Jom kita pergi pick up. Oh, terlupa nak bagi tahu, hari ni actually saya cuti kerja yang hakiki lah. So ingat pagi tadi nak buat Shopee Food, tapi bila keluar je rumah dalam pukul 10 macam tu, tengok mendung semacam je di Putrajaya ni kan. So tu lah, balik rumah lah daripada Basar Rencun. Baik aku apa, balik rumah petang-petang keluar kan. So hari ni baru nak start petang lah, pukul 5 lebih tadi keluar. Takpelah, dapat buat sikit pun jadilah, tambah-tambah sikit duit kan. Sekarang ni pun jalan tengah jam. Okey, lagi satu tu lah, kalau pakai neck mount ni statik je lah ke depan kan. Maknanya kalau saya toleh ke kiri ke toleh ke kanan, macam sekarang ni saya tengah toleh kiri kanan, tengok sebelah sana, belah kiri saya jam kat sempat depan tu. So korang tak nampak lah, just static kat depan aja. Tapi tak apalah, kita try tengok macam mana. Okay geng, kan nanti kan kita sambung balik. Alright geng, kita dah sampai dah. Alamanda, ramai yang motor. Ui, mana aku nak pakai ni, hujung sekali. Alright, hujung sekali berhujung lah. Jangan simpan helmet dulu. Sebenarnya segan juga lah nak pakai apa, neck mount ni, sebab dia obvious sangat lah nampak. Tapi tu lah, takpelah kita try slow-slow tengok macam mana. Kalau view dia okey-okey lah kan. Burger King apa benda yang dia order ni lah. Nachos Deluxe Double Beef, Coca-Cola Zero Sugar, Collect from Customer Kosong, Shopee 888. Alright. Ni nak pasti ke? Tumbang tak? Bagi satu bang. Tak apa. Hari kalau ada, kalau ada plastik boleh tak? Boleh. Taruh dengan listrik. Ada taruh. Ni bang. Terima kasih. Masukkan sekali. Alright. Terima kasih bang. Ya. Aduh, cumanya kalau pakai mah 24 jam ni kepala mula aku. Saya punya Rain Man punya holder ni
dia sekarang ni ketak. Tak tahulah kenapa. Tak ketat ke apa, rasanya ketat lah. So saya tak tahulah macam mana dia punya view ni. Maybe dia sekata je kot. Sebab kalau saya pakai helmet, saya tinggi lah sikit kan. So dia ke bawah pandangnya. Kalau pakai neck mount ni, dia dekat bahagian leher sikit, bawah sikit lah daripada leher. View dia maybe agak mendatar sikit, kena kat saya punya apa, windshield depan ni. 10 seconds later. Inilah dia. Jualan amal RM10. Nur Hayati ya? Sekejap. Terima kasih. Terima kasih bang. Alhamdulillah geng, settle lantar. Alright. So terus masuk order baru lah. Laju pula nak pergi pick up dekat T-Life Resin 16 punya Petronas. Alhamdulillah dapat dekat-dekat je. Sekali press je dah sampai dah. Sebelah ni je Petronas je. Nah tu nampak aku Petronas tu. Sekejap je bro. Macam mana aku nak masuk lah. Sini boleh. Ada? Alright. Collect from customer kosong. Semua online. Alhamdulillah. Semalam saya online juga. Dahsyat betul lah. Semua cash. Habis duit aku dalam wallet. Semua habis keluar. 670. Terima kasih bang. T-Life ni tak adalah pening sangat sebab dia seal atas tu kan. Dia nak tergolek ke nak apa ke. Macam tu juga dia. Right. Ya Allah, blok yang tadi tu ke? Dah indah. Blok yang sama tapi sebelah. Mana boleh U-turn kat sini kak? Kuek. Aku pun U-turn. 10 seconds later. Sebelah-sebelah je bro. Patah balik sini. Okay, sampai. Eh, Allah. La ilaha illallah. Habis. Eh, kena juga. Pisang man. Wan Shakira eh? Alright. Sama. Okay geng, dah dapat order baru. Sekejap gila order. Dazuk. Hei, alhamdulillah rezeki Allah bagi. Allah bagi rezeki. So nak kena collect dekat Manhattan. 5 minutes later. Mai banyak ya. The Manhattan Fish Market. Okey juga kan pakai net mount ni. Senang kerja sikit. Mai belum siap lagi. So kita tunggu dulu. Charge handphone yang paling penting sekali. Kena bawa power bank. 15 minutes later. Okay geng. Shopee 132. 15 minit juga tunggu. Kadang-kadang bila order banyak ni,
Yang Proton Steam ni satu ke. Bila sampai satu vendor ni, dia punya order dia lambat. Siap. Aduh, memang Proton Steam lah. Tapi tak apa, jangan sampai berjam-jam. Setakat 15 minit, 20 minit tu tak ada hal lah. So order dia yang ni besar pula piring dia. Muat tak? Ush, tak muat lah bro. Dia sengit kan lah. Oh ni ada ice. Oi, macam-macam preparation nak kena buat. Bila nak start. Pakai helmet, pasang charger, pasang letak barang. Saya tak pastilah, contoh macam kalau korang dapat satu tempat tu yang korang tahu jalan dia kan, nak kena tekan mobil ke tak payah? Maksud saya Waze, tak kira lah Waze je, Google Map kan, terus je pergi hantar deliver. Boleh ke macam tu? Okay geng, saya tell delivery order yang tadi tu. So sekarang ni masih lagi menunggu order yang seterusnya. Alamak, tapi tak ada order pun lah. Saya nak pergi lepak dekat port kejap. Nak minum air, kena spam dua babe. Sambil kita menunggu order seterusnya lah. 15 minutes later. Alright, selesai. Kena vape dulu, spam dulu, minum air sikit. Kita gerak balik. Tak ada order juga lah. So kena jalan-jalan sikit lah. Moh lah kita ke alam anda, tengok macam mana. Sini tak ada order. Haji Tapah tu mesti ramai orang. Mesti ramai apa? Ramai orang satu. Rider pun mesti ramai. So kita pergi dalam mandang area. Kau saya sambung balik. Okay, alright. Lebih kurang dalam 5 minit dapat order lagi sekali. Apa ni, the Manhattan Fish Market. So jomlah kita. Kojolah kita sekuatnya, berusahalah kita sekuatnya, berkojol cari duit tambah kaya. Berbahaya bro, macam tu. Aduh. Okay, main header ni, aduh, mesti lambat lah. Mesti belum siap lagi. Confirm. Tak ada pun atas meja. 2 very boring minutes later. Okay gang, sekarang ni dah tunggu lebih kurang dalam 15 minit. So tadi ngam-ngam tengah tunggu order, tiba-tiba masuk order baru. Double order. So order daripada vendor yang sama, Fish Manhattan Fish Market. So
So dapat double order. Oh, hari ni ramai orang nak makan Manhattan Fish lah. Maybe dia ada buat promosi kot. Saya nak kena check tengok apa promosi dia kan. Kita kena buka Shopee. Shopee Food. Ha, ni tu. Apa yang ada tengah-tengah ada promosi ni? Starbucks. Okay. Free delivery. Haji Tapa. Tea Life. Alaman. Oh, patutlah. Super deal. Free delivery. Restoran Haji Tapa. Tea Life. Petronas. Dapola. Dapola ni lah. Manhattan ni. Patutlah. Ada free delivery lah. Patutlah. Okey, 134 dah siap. Nak kena tunggu order yang kedua dari 135. Tapi kalau ikut Shopee Food ni, dia suruh hantar yang baru masuk tadi, yang order yang kedua. Maybe sebab saya akan jumpa dulu rumah orang ni, lepas tu baru rumah yang seterusnya. So tunggu lagi lah jawapannya. 135. Okey bang, terima kasih. 135. 1346. Aduh, aku tu je 40 ni. Oh, pisang lah. Lama gila menunggu. So dah malam ni. Alamak, saya pun tak tahulah. Saya punya setting GoPro ni okey ke tak. Malam ni rasanya kejap-kejap lagi saya off lah kot. 5 minutes later. Okay. Oh, exercise bro. Tengok tangga je lah, tengok dua. Malas nak ni. Nak tunggu lift berjam lah. Okay guys, selesai semayang. Oh, nasib baik. Sekarang ni nak pergi hantar makanan dia. Alamak, kesian ni dah lambat dah. Dah lah Manhattan dah lah sediakan lambat. Lepas tu nak kena hantar orang yang order lambat dulu sebab rumah dekat. Lepas tu baru nak hantar kat dia. Takpelah, saya call tadi. Dia beritahu apa, nak pergi solat sekejap. Dia pun okey. Dia bukan Muslim tak silap aku tadi. Dia bukan Muslim tak silap tadi. Nama dia pun macam nama Christian lah. So okey geng. Tak tahulah malam ni clear ke tak GoPro ni. Harap-harap okey lah. Tempat berlampu kan. So lepas saya hantar order ni, then saya nak sambung lagi. Tapi saya off GoPro. 5 minutes later. So geng, itu je lah. Saya pun nak sampai tempat customer ni. Terima kasih banyak-banyak yang menonton video saya. Kalau ada apa-apa nak komen, korang boleh komen lah dekat ruangan komen. Lepas tu jangan lupa like video
Dan yang paling penting sekali, korang subscribe lah. Okay, subscribe itu gratis. Okay gang, insyaAllah nanti kita akan berjumpa lagi dalam video-video saya yang akan datang. Right. So, semua jaga diri baik-baik. Assalamualaikum dan juga bye-bye. Selamat malam.